keceriaan dan kebahagiaan ialah sebuah tujuan hidup yang dikembangkan seorang manusia di dunia. Terlihat jelas di wajah para kosmat tahun ini ketika mereka sedang asyik beraktivitas, mulai dari berolahraga, makan, salat, gerakan sosial, dan beragam kegiatan aktivitas yang lainnya. Apapun aktivitas yang ada, pastinya di pondok ini, insya Allah segalanya barokah. Oke, Dynamic Lovers, di sini kita akan membahas dan mengupas tuntas beberapa kegiatan kelas 6, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pasti kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita tengok ke TKP. Acara Six Cup yang diadakan dalam kurun waktu 2 pekan terdiri dari beberapa perlombaan, mulai dari futsal, sepak bola, bola basket, dan masih banyak yang lainnya. Yang pasti, acara ini diadakan untuk mempererat persahabatan dan ukhuwah Islamiyah siswa akhir KNI pada tahun ini. Dengan tambahan beberapa variasi yang beda, pastinya membuat sikap tahun ini beda dengan sikap sebelumnya. Bagi para santri dan siswa akhir. Nah, yang satu ini emang agak unik. Sahur yang biasa dilakukan jam 3 dini hari, kali ini sahur dilakukan pada jam 10 malam selepas belajar malam. Nah, sekarang kita beralih ke buka puasa ala Dynamic Generation. Sobat sekalian, untuk menambah semangat dan kebersamaan kita, akhirnya diadakan buka puasa bersama satu marhla. Nah, mau tahu serunya? Mari kita simak beberapa patah kata dari salah satu ketua marhla kita. Alhamdulillah, dalam semalam ini kita bisa berpuasa bersama dan kita bisa berbuka bersama untuk marhla 68 pejuang Dynamic Generation. Tapi kita masuk untuk menyatukan kekuatan kita. Maknanya keep moving to be winner. Wow, amazing. Allahu Akbar. Selain kita mengadakan acara buka puasa bersama satu angkatan, kali ini kita akan beranjak menuju kegiatan sosial untuk adik-adik kelas kita, yaitu dengan mengadakan takjil mingguan yang disediakan setiap hari Senin dan Kamis. Kegiatan ini berlangsung dari pertama kita melaksanakan kegiatan tarbiyah amaliyah hingga perpulangan akhir tahun. Mari kita simak pendapat mereka tentang puasa dan buka puasa. Apa sih pendapat mereka masing-masing? Puasa hari Senin dan Kamis. Bagi yang berpuasa pada hari Senin